desa dengan indeks. Ada yang menarik dalam prosesi wisuda program sarjana dan sarjana terapan Universitas Gadjah Mada UGM Rabu 28 Agustus 2024 lalu. Dalam pidatonya, seorang perwakilan wisudawan bernama Salsadila Nadia Prameswari mengkritik kondisi demokrasi di dalam negeri yang ia sebut memprihatinkan. Salsadila juga menyampaikan apresiasi kepada para akademisi UGM yang terus mengkritisi kondisi demokrasi di tanah air, hingga mendorong aksi mahasiswa juga lapisan masyarakat lainnya untuk menggelar protes jalanan. Hari ini, resmi sudah kita menjadi bagian dari keluarga alumni Gadjah Mada. Cikal bakal figur-figur hebat yang akan mewarnai Indonesia nantinya. Pada hari ini, saya harap saya, teman-teman, kita generasi muda, bisa mengibarkan sayap Garuda agar tidak kehilangan gagahnya. Di momen yang krusial bagi negeri kita ini, mari eratkan barisan untuk mengawal daruratnya demokrasi. Terima kasih Gadjah Mada dan ribuan akademisi Gadjah Mada atas statement lantangnya demi menolaknya ringkihnya konstitusi. Kepedulian terhadap politik dan demokrasi juga ditunjukkan para seniman, komika, dan pesohor dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR menolak rencana pengesahan RUU Pilkada beberapa waktu lalu. Di antara pesohor yang ikut dalam aksi tersebut adalah aktor Reza Rahadian yang turut memberikan orasi di depan massa yang mengepung gedung DPR. Reza mengaku resah melihat situasi panas menjelang Pilkada tahun ini. Selain Reza, beberapa komika seperti Abdur Arsyad, Ari Kriting, dan Bintang Emon juga turut melakukan aksi tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Habis peraturan dari sebelumnya, dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dibegal, masih juga berusaha untuk dijegal. Kita semua datang di sini untuk menunjukkan aksi solidaritas. Selain turut aksi mengawal konstitusi dan demokrasi, tak sedikit artis yang terjun langsung ke dalam politik praktis. Selama 3 hari masa pendaftaran calon kepala daerah, banyak artis yang turut ambil bagian mendaftar sebagai calon kepala daerah. Di Kota Batu, Jawa Timur, Krisdayanti berpasangan dengan Kresna Dewanata Prosah mendaftar sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di Kota Bandung, Muhammad Farhan berpasangan dengan Erwin maju sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota. Di Cianjur, Jawa Barat, Ramzi Geis TB maju menjadi calon wakil bupati mendampingi Muhammad Wahyu. Dan yang terbaru, Ronald Surapraja juga maju di Pilgub Jawa Barat sebagai calon wakil gubernur mendampingi JJ Wiradinata. Tim Liputan, Metro TV. Generasi muda melek politik, kita akan membahasnya langsung bersama co-founder What Is Up Indonesia, Abigail Limuria atau akrab disapa Ebi. Ebi, selamat pagi. Apa kabar, Ebi? Pagi Mas Iqbal, selamat pagi. Semoga selalu sehat ya Ebi. Kemarin kan saya sempat lihat Anda menjadi narasumber di salah satu acara, Anda bilang ini sedang lautan biru begitu. Nah, kalau melihat movement, gerakan kemarin, itu kalau kita menilai dari banyaknya anak muda yang ikut, banyaknya elemen masyarakat termasuk komika, artis, seniman, semua yang berpartisipasi, apakah kita bisa bilang bahwa generasi muda sekarang mulai melek politik, Ebi? Ya, menurut aku bisa banget kita bilang generasi sekarang melek politik. Jujur menurut aku kurang setuju sih sama sentimen yang suka digaungkan bahwa orang muda Indonesia itu apatis sama politik, kebanyakan gak peduli, gak melek politik. Menurut aku sebenarnya banyak yang melek, banyak yang peduli. Tapi mungkin tingkat literasi politiknya yang belum
terlalu tinggi, yang dimana maksudnya mereka melek, mereka peduli, tapi mungkin belum terlalu paham proses politik, belum terlalu paham, oh kalau misalnya tugas-tugas setiap aparat negaranya apa aja, jadi mungkin lebih ke literasinya situ. Tapi kalau kita ngomongin soal kemelekan atau kepedulian, itu orang muda Indonesia tuh sangat peduli menurut aku, dan ini benar banget yang Indonesia peringatan darurat ini menurut aku salah satu contoh di mana cepet banget nyebarnya, cepet banget movement ini tersebarnya dan seberapa diverse ya nyampenya ada berbagai lapisan masyarakat, itu menunjukkan ya sebenarnya bibit-bibit pedulinya itu sebenarnya sudah ada. Oke. Nah, Ebi, selain elemen masyarakat yang menyuarakan dengan memasang, ini sederhana memasang peringatan darurat di sosial media mereka masing-masing. Tapi para artis seniman juga bahkan pada saat mereka konser, mereka pasang background peringatan darurat seperti itu. Termasuk Ebi juga yang mencoba untuk mengedukasi awareness soal politik ini. Sebenarnya kenapa penting sih bagi anak muda buat melek politik di zaman sekarang? Ya, sesimpel karena kita hidup di negara demokrasi ya. Yang dimana artinya kan demokrasi itu bertumpu pada elektorat yang secara sadar teredukasi dan peduli dan inform, jadi inform elektorat gitu. Jadinya tentunya untuk demokrasi kita bisa berjalan dengan baik, kita perlu sebanyak mungkin, dan idealnya bahkan semua orang gitu ya, sebanyak mungkin paham akan politik. Misalnya mereka pengen pilih gubernur atau wali kota, mereka idealnya mereka harusnya paham apa aja nih yang harus dilihat, track recordnya apa, programnya apa, dan isu-isu apa yang harus diselesaikan, wewenang mereka apa, supaya mereka bisa memilih pemimpinnya yang tepat. Tapi kalau misalnya semua orang yang memilih itu akhirnya nggak peduli atau nggak ngerti nih harus dilihat apa, akhirnya cuma ngeliatin ganteng, cakep, lucu aja ya, kebayang dong akhirnya kita dapat pemimpin yang kayak apa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ini kan Indonesia memang lagi mengalami demographic boom, yang dimana orang muda kita, yaitu milenial dan Gen Z, ini belum lagi ditambah Gen Alpha yang nanti mungkin udah bisa voting ya. Itu tuh lebih dari 50%. Artinya, orang-orang muda Indonesia ini yang sekarang mayoritas pemilih. Dan itu jumlahnya besar. Dan di sebuah negara demokrasi, jumlah populasi yang besar itu bisa menentukan arah negara kita kemana. Jadi pentingnya, sepenting-pentingnya itu gitu, orang muda kita, kualitas orang muda kita, seberapa peduli, dan attitude mereka terhadap demokrasi itu sangat-sangat bisa mempengaruhi. Apalagi kita nanti akan menyongsong yang katanya Indonesia Emas 2045 ya, Ebi ya. Ebi, terakhir, nah biasanya anak muda tuh kan mereka mulai bergerak kalau itu merasa relate dengan kehidupan mereka. Nah, di mana kita bisa mencari relate-nya ini antara politics dengan kehidupan yang mereka jalani sehari-hari, Ebi? Sebenarnya semuanya relate ya. Jadi menurut aku sih salah satu alasan yang dimana orang-orang ini mulai jadi gerak sekarang, itu karena mereka mulai sadar bahwa sampai hal terkecil itu pun, itu tuh politik sangat-sangat berpengaruh. Mungkin awalnya tapera. Ada tapera yang dimana mereka bisa gajinya diambil gitu ya, itu kan politik. Habis itu mereka juga sadar misalnya transportasi umum, yang dimana misalnya mereka mau hang out, mau ketemu sama temennya, tapi jalanan macet, gak ada transportasi umum yang memadai, itu politik juga. Atau mereka ngelihat belakangan ini Taylor Swift dan sebagainya, artis-artis besar pada konser di dunia, di berbagai negara, tapi Indonesia gak di-visit. Itu karena politik juga. Bahkan sampai sesimpel sunscreen kita yang kita pakai, itu tuh sempat jadi obrolan di sosial media, ternyata itu juga jadi mahal karena politik. Jadi ini orang-orang muda mulai sadar gitu ya, dimana ya politik itu nggak cuma mempengaruhi arah negara, regulasi-regulasi yang besar dan abstrak, tapi juga hal-hal yang remeh-temeh atau bahkan sangat dekat ke kita, itu semua tersentuh sama politik. Oke, baik, Ebi, menarik, terus mengedukasi ya, karena saya tertarik dengan salah satu statement Anda, kalau pada saat kita membaca perdebatan itu pada bilang SDM rendah, ya sebenarnya kita semua ini kan lahir sebagai SDM rendah, makanya kita belajar terus begitu ya. Terima kasih Ebi sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia, don't forget to touch the grass ya, itu yang saya ingat dari Anda dan teman-teman. Benar, di depan DPR. Thank you, terima kasih, thank you Ebi. So much, Thank you so much.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.